السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأجواجه وأولاده وأهل بيته ودريته شاء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن, الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي اغفر لي آمين بالحمد لله نور الأنم واجب في هذا المقبرة لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فضل باني أذن بالعلم والعمل على جميع الألم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإنسان إلى يوم القيامة فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. "ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون". صدق الله العظيم أما بعد Sekuging para alim, para ulama, para kiai, para habaib, para ustaz, para imam masjid, imam musola, para pengasuh pondok pesantren, majlis taklim, imam jamaah yasin, ratib, manakib, simtuduror, duror, setuju hingga Allah ta'adimi, Allah muliakan. Mugi-mugi beliau-beliau tan sahkinanjar kawilu cengen. Allahumma panjang umur, berkah rizq ini pun berkah ilmu ini pun minat dunia atal akhirah Allahumma amin Baru sepuh bini sepuh yang Allah hormati Sobih sohibul khawul sak keluarga besaripun adalah para panitia yang ambian baik tenaga fikiran material setuju kemawon yang kangge melestarikan nopo hingga datus garis lampah dalemipun junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Gih menika haul dipun terasaken dening di jam iya nahdlatul ulama antus dumugi seperiki mugi-mugi ngantos dugi akhir zaman Allahumma amin Bapak Bupati sa rombonganipun Bapak Camat Bapak Lurah sedaya ingkang kula mulyaken Hadirin jamaah haul rahimakumullah Alhamdulillah Injang siang puniko kita gitu, hadir Wantan meniko makbaroh. Sesarangan menelaah mundut hikmah Atas perjuangan dan suri tauladan Almarhum al -maghfurlah. Simbah Yai Haji Nurul Anam Ingkang dinten puniko kita sesarengan tunga akan Nek pilih ditakter Gih boten betah akan tunga Katus suhada wonten makam suhada perang Uhud Jaminan suhada niku surga tidak ada tempat yang layak bagi para suhada kecuali surga. Sebagaimana tidak ada balasan yang paling layak untuk haji mabrur kecuali surga. Tapi lihat berita saking Imam Ahmad bin Hanbal. Di dalam musnadnya beliau mencatat Kana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallamah yazuru kotla uhudin fi kulli haulin Kana ono sopo an nabiyu nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ono iku ya zuru kotla uhudin Senantiasa berziarah ke makam suhada perang uhud Kapan waktalipun fi kulli haulin saben saben sak tahun sepisan. Jadi pendiri haul niku kanjeng Nabi Muhammad, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi al niki kategori sunnah fi'liyah. Karena Rasul, Rasul hanya melakukan buten mengajak siapapun. Tapi diterasakan Thumma Abu, Abu Bakar wa Umar wa Usman wa Ali wa Fatimah tu yaf'aluna dzalik diterasakan dening sahabat sekawan terakhir diikuti dening putri beliau Sayyidah Fatimah Zahra setelah niku terjadi banyak musibah umat Islam perang saudara ada perang Siffin ada perang Jamal ada perang Karbala sehingga sunnah fi'liyah haul tidak dilakukan oleh siapapun karena masing-masing ngurusi perang. Kata teng Indonesia zaman DI zaman landa kan urana wong ziarah kok ditembak landa nggih. dosing penting strategi perang, strategi umpetan men kenang peluru, kuburan mboten kepikir. Niku sami. Setelah Rasul melaksanakan haul, Diterasakan Sekarang kalian sidina Abu Bakar, sidina Umar, sidina Utsman, sidina Ali karramallahu wajhah wasyaitu Fatimah az setelah, setelah niku berhenti terjadi berbagai perselisihan. Nah, nanging perlu dicatat haul niku pernah ada pada zaman Rasul ashab Rasul tiba-tiba jadi ubat tidak ubat ada. Niku berarti senes, senes bid'ah. Bid'ah bid ah niku dari tidak ada, terus, ah terus tidak ada, terus diada-adakan. Bid ah ad niku niku bid'ah. Bid ah. Contoh, subuh awit, awit zaman, zaman Rasul, di dua rakaat. tiba-tiba nasi ngelakoni subuh serekangat. U niku bid'ah bid ah masuk, masuk neraka no, subuh serekangat nopo mali nek subuh muten nganggur rekangat nah, bukan. niku masuk tempun di niku nah, jadi, jadi perkara, perkara bid'ah niku perkara, perkara buten nate wonten terus, terus tetap buten wonten tiba-tiba wonten dan, tiba tidak, bisa, diambil sandaran hukumnya kata Syekh Alawi al-Yamani di dalam kitab Dhinu Qafi Khotorin agamamu dalam bahaya, Oke, kata beliau beliau seorang Syekh dari Yaman, ahlus sunnah wal jamaah, kitabnya sementara isinya niku pergolakan antara wahabi dan ahlus sunnah wal jamaah di dalamnya terkutip mukaddimahnya Sunnah bid'ah niku sesuatu, sesuatu yang, yang tidak bisa, bisa diambil di sandaran, sandaran sumber hukumnya teng kitabullah Al-Qur'an. Al Padus, Padus mali, mali teng sunnah, sunnah boten wonten. Padus mali, mali teng aqwal sahabat boten wonten. Padus mali, mali teng ijma'ul ulama, -ulama boten wonten. Baru, baru difonis bid'ah ah bid dolala finar Contohnya wau subuh serekangat. Lewi parah malih subuh tanpa roh kangat. Lagi nah, serkangat balang nang neraka tanpa roh kangat pripun. Ya udah balang nang mani kejuk bayakane gitu pak Ngaku Islam orang tau subuh Padahal subuh pahalanya subuh Allah. Jadi wong kelalin orang subuh berjamaah niku kudu nangis guling tobat ting satu suapa. Kedai wong buah halan gudeni kaya nikah dunya subhanallah Mulani kata para masayi inggang menghimbau-himbau kepada jamaahnya subuh berjamaah subuh berjamaah sebab pahalanya yang sangat dahsyat dunia seisinya niku maksudnya dudu mangkin jenengan teng surga niku kon pada mangkuni bumi siji-siji kecetit beyekane Maksudnya niku dunia wa Dunia beserta apa yang ada di dalam dunia niku. Teng dunia wonten pertanian nopo mboten? Ah wong tani rajin subuh berjamaah, taninya sukses. Teng dunia wonten perdagangan mboten? Siang ingkang dagang kok rajin salat subuh berjamaah, dagangnya sukses. Teng dunia wonten bupati mboten? Ah, Bupati rajin subuh berjamaah sukses, sukses bisa dua kali periode. Tapi ya. ya. subuh berjamaah ah, plus maca kunut. Tentunya <laughs> wonten presiden ngebombotin, lanek presidennya rajin subuh berjamaah <laughs> ya insya Allah. Tadi presiden. Yang presiden masa <laughs> tadi menteri dari lari kau Orangnya siapa? Orang, siapa? orang, orang tidokan buknarani kampanye. Gini betul. Wong nang makam kampanye. Betul. Kulo bekawit murawan ngecung, maras. Tangannya murawan ini bergerak nih cari nih kaya. kulo kayak gini. Kita. Kan orang anak calon presiden nomor lima urunan. <tuk> <tuk> e, jadi kalem mawang. E. <tuk> ceramah raja bani sedek deg pol bacaan arab renda wong priwil inget cung ya jadi nikah wonten masjid nikah pada subuh pada subuh ini maras niki wonten potret viral lah orang gih di ju neng tim sukses ah ke faktur dukung 03 ah kan rikan antara kue gila nih Betul, Ulatan tersah. Siapa besing dari presiden sing penting aman negeri niki. Allahumma. Amin. Arab kaki pengkrong kaki pengkrong wong silakan jadi presiden asal dipilih masyarakat gitu betul jangan ngutik kutik amaliah ahlu sunnah wal jamaah ah, selesai, selesai pun Tengok kuburan udah didungkari kaya sudah... nang nggih yeah. lu But teng Yaman teng Syria kan debomi yo mejide yo kuburan makam-makam -maka para masyayih hancur luluh lantak karena bertawasul termasuk musrik, musrik, musrik musuh agama. Jadi tiang sing ilah hadrot, ilah hadrot, hadrot pantese dilempari granat, granat, Pak. Tang Syria, tang Rika Allahumma, Amin. Bon, kembali ke laptop. Nah, ketiga beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap, setiap tahun mendatangi kuburan suhada perang Uhud. Ada siapa sebenarnya di sana? Wonten paman beliau, Sayyidina Hamzah radhiyallahu an beserta 70 suhada perang Uhud yang semuanya hafidul Quran. Lihat, wis pamane kanjeng Nabi, orang mana Pamane Rasul, apal Quran jenderal perang Uhud gugur dalam perang Uhud tidak mungkin tidak masuk surga wajib atas paman beliau surga baginya tapi masih didatangi setahun sekali oleh beliau Rasul mengapa Rasul Munatengendika di hadapan Sidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu Malmafi qhi Ora-ana sing jenenge mayet nek wis dilebok naneng kuburan dipendem Maknane hadits niki sedoyo mayit asal pun dibol kenapaapa niku mayit NO mayit Muhammadiya mayit Salve Islam, Islam jenggot, jenggot Islam, Islam komis, Islam, Islam godek. Islam Islam godek. Katok cungklang, katok, katok levis, katok, katok training, training. intine pada katokan. Ye, terserah mau diketok terserah, salah nak hati sebaik. Kulo goleti kawit, kawit mondok dokter ayu urung ketemu temu sing ngetok katok sini di sebelah ndi nggih. Kulo kaya ora tumon Kanjeng Nabi ngetoki katok nggih. Tapi ku dadi, dadi wonten ten, ya ora apa-apa lagi seneng ngetok. You ngene know yeah, wonten. Lah rika sing ora seneng ketok ya nyambung yamu. kan ngene niku. Dadi ngko ketokane kuwi bocah bisa diarahkan. rika kanggo nyambung katok e rika. ku niku nakur, nggih. Silakan. Apakah niku Islam NU Muhammadiyah MTA Salafi Persis Syarikat Islam Al Irsyad Syiah Apapun apa namanya asal mati terus dikubur kata Nabi. Baik, baik nikum mayit waktu urip seneng tahlilan utawa, utawa ora seneng tahlilan. Baik waktu urip seneng mitung dina, matang, matang cảm... polo, nyatus, ngrongatus seket, <scaryfosiro> wisana neng burokoto, gih, wisana. Nyewo nyewo mangatus, wonten, bungan tu rejeki, karpe dewek, bapa dewek, ku diatur atur, Matang bulu nyeket nyewidak yauli uli wongan wakil rejeki ini Nyatus nyatus seket ngerungatus seket Orang apa pasal dua rejeki Sehingga dikasih dan Ibnul murid muridnya Ibnu Temnya Guru besar para kaula salafi Di dalam kitab Ar-Roh Afdaluma yuhda ilal mayyiti as-sodakotu Sebaik-baik perkara yang dihadiahkan kepada mayit adalah sodakoh. Soda. Oh, oh, ranking, ranking pertama sodakoh. Soda. Lah soda. kapan sodakoh? Soda 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 ya nalika soda dua rezeki. Ih, uh, tes matang bulu wingi kok dua rezeki mana? Mak, apa? Apa -apa. nyeket apa? yuk? ayuh. Oh, apa-apa. Lah singap ngelarang si inten. Gini apa Nyeket orang apa? Ya pak, tuku piti mana? Oh, apa-apa ngundang wong-wong lingkungan. Acara nopo nih pak, nyeket. Hah? matang bulu beda lile dereng wonten mboten napa-napa nggih nganak nenyek sisan supaya bingung dalile sisan nggih <laughs> lho dalili ku angkane yo ketemu gini, gini, gini mboten sing di dalil ini ku majlis lagi nopo niku nyeket karo mitung dina ora ana bedane ya berarti majlisnya boleh majlis zikir tahlil maus Quran nggih napa mboten Masa dibatasi karo angka, Gih, terserah jenengan monggo senengi kapan. Gih, ora didongak nak, ya nurap papuran nana sing Bali blas. Gih, apa pocong bodoh Bali rombongan ayu kicu, anak kurang ngajar, kampleng isi jisi cingi. Kepret kondong ang nak no, umalau nganggur bayi warisan diarak plok tuman, ya kan? kan lagi mangsan tuman, gih. Lagi <laughs> mangsan tuman. Tapi wingi dina Jumat tuman meninggal dunia. Gih keplaki Indonesia ya, ya, ya. <laughs> ya, nggih matang bulu tuman Ini. Nah ketika, Rasul datang ke makam suhada perang Uhud di atas pusara paman beliau Sayyidina Hamzah radhiyallahu beliau berhenti berdiri mengangkat astokali dengan suara keras membaca surah Ar-Ra'd ayat 4 likur Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma ubbadar Niku yang ya, Rasul kumandangkan setiap, setiap haul di makamnya suhada perang Uhud yang di situ ada paman beliau Sayyidina Hamzah Arok tu ayat patlikor. Tadi yang gerono wongendi koneng kuburan orang macak orang maca Quran tuman. Gih. Oli oli korau, oli Lu kan si Nabi, Nabi mau suruh arok tu ayat, ayat patlikur Kenapa arok tu ayat patlikur bukan bagian dari Quran atau ayat cadangan Bagian dari Al-Quran suruh arok tu Dibaca dening Rasul Salamun Utawi keselamataniku alaikum Moga tetap ingatah sesiro kabe. Hei para penghuni Makam suhada perang badar Bima kelawan barang sobarto kang wis padha nyobari sapa sira kabeh ing mak fa nikma ubaddar monggo tawi senikmat nikmate piwalese Allah iku adaru ad desa akhirat rupane nopo surga nggih surgane Allah disediakan kangge para syuhada maka Allah ngendika Di dalam surah Ali Imran 169 wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata wala tahsabann lan ojo pisan-pisan nyono temen sira alladzina ing piantun-piantun kang mulya-mulya Niku jere kiai ini kulo kan disoki kang mulio mulio. Yang kan melu kiai ini. Masa melu tangga ini yang orang arti ini Quran belas. Wala saban alladhina utilu fi sabi Kang wis podo den gugura sopo Fi sabi ing dalam berjuang membela agama Allah boten parang disangka amwata mereka sudah mati nyono para suhada mati mawon boten parang menyangka tok boten parang tining Allah menyangka simbah yai almarhum almaghfurla simbah yai haji nuruz nurul anam oh, okay. tidak, tidak boleh disangka oh, mati repot-repot masangi teratak repot-repot masangi kamera TV ini pati gomblok neng dalan-dalan anu wis mati menyangka mati mawon boten Parang kau ngendiko wis mati wis mati menyangka ndak boleh Muhammad wis mati ditawa suli para ashab rasul wis mati ngutawa suli Para masayi wis mati ngutawasil ila hadrot bakalongan banyu mas ila hadrot brebes ila Iki wong ora mikir wong wis mati kok didratur. Jeneng. <tuk> Untunge Ahmad ditangani ku lu gatele bisa diterusna tahan. Wong urang langkah hukum to wis ora takapak-pakna nggih. Yeah. ya jurnya boy bung karpe karpe dewek gih menurut trika kan tekampleng gih ura kecuali kepaksa gini gini Bagaimana mungkin berani menyampaikan dalam ucapan lisannya sementara Allah menyangka saja tidak diperbolehkan. Nyono nyono para suhada mati bukan para. Apa kata Allah? Bal ahyaun, anda Robbihim keterangan berikutnya yurzaqun bal ahyaun balik piang beket si bada sugeng isi e bada hidup inda rabbihim ono ingar sanipun gusti Allah Nge memperkuat bahwa benar-benar Allah masih memberi kesempatan mereka hidup yurzaquna taksifikantuk rezeki ne Gusti Allah. Ayat berikutnya coba nek pancen mati gak koyo matine, nopo wong wong kafir ayat, ayat ini tidak akan bunyi 170 nanti kau akan farihi nabi ma atagumullahu min fadli bayangkan mana ada tengkorak bisa bersuka cita gini apa Tapi Dan Allah, Allah memberikan, memberikan label para suhada, suhada farihina bima atahumullahu min fadli. Mereka bersuka cita, bergembira dengan apa yang telah Allah berikan berbentuk anugerah fadlun. Allahumma, Allahumma, salli Nabi Muhammad. Jangan menyangka beliau-beliau sudah mati. Tidak boleh. Al-Baqarah lebih tegas. Wala takul. Wala liman yuktalu fi sabilillahi amwat. Al-Baqarah lebih tegas. Ojo pisan-pisan ngomong siru. Ngomong yang butan parang. Nyono mawon butan parang. Terhadap para suhada. Bahwa mereka sudah mati. Butan parang bal ahya'un walakin la tas'urun tapi sing tukang ngomong-ngomong kayak kowe wong ora pada sadar neng Banyumas niku wong ora sadar namine kentir biasanya niku ya akrabnya karo gemblung lah nggih eh, niku biasane jadi kalau daripada tiara di kentir lah suka menghentikan wah yuk bener esy pada urip gusti Allah niku. apa kata Allah. Nabi iki ayat iki turun Ali Imron bertepatan dengan para sahabat sedang mendiskusikan nasib temannya, keluarganya, saudaranya, tetangganya yang sudah pada gugur di beberapa mujahid. Perang, 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 taken, nasib keluarga kulo, batir kulo, tangga kulo, pripun ya Rasul, mereka sudah pada mati, kinten-kinten dapat nopo saking Allah. Malaikat Jibril turun kata Ibnu Abbas Kon aja nyono-nyono mati Tidak boleh Jangan disangkakan mereka sudah mati Jangan sekali-kali tidak boleh Bal ahyaun Tetapi mereka masih hidup Seperti beliau-beliau yang di makam ini Simbah Ki Haji Nurul Anam Juga taksih berada dalam naungan ridho Allah dengan fadlullahnya anugerah Allah hari ini beliau menyaksikan siapa saja yang hadir di makbaroh niki Allahumma Allahumma melihat semuanya. bahkan dua ini raus remen bahagia bungah yang luar biasa maka nikilah letak titik NU Tengriki. Karena ada empat, empat pilar. Bili kulo panstoyo ngangkeni dadi wong NU kudu jaga sekawan pilar. Saka, sakane NU kedah dijaga pak. Angger mboten dijaga, kados dene kula jagong nang kursi niki. Tiba-tiba jebule sing wingking tugel siji, ora nyaman. Mesti kula li ceramah kaya niki niki. Ya kaya wong suudun, kaya ini kebet ngisi ngapa ya kari. Orang, orang kaki anu kursi ini sikil si jitu gel. Oh, orang nyaman. Meja ini siji, Yuk lu ini ke. Begitu itulah, itulah NO. Pilarnya satu rapuh. Maka goyang. Rapuh dua tombok goyang. Rapuh Rabuh tiga, tiga ngelayang. Rapuh rabem. kabeh pindah. <laughs> pindah Tidak. pasti pindah. Apa niku pilar pertama? Al ma'rifatu er binahdotil ulama. Wong NU mboten sekedar paham lambang etok. Lambang tahu isti teng Habib Syekh. Gina mboten. Ijo ijo bendera NU, bintang songo lambang NU, tahlilan dikire NU, adan loro jumatan NU, tiada ni ora teko I kula kebiasane eh, NU eh, eh, oh. <laughs> Sing ngaden ngasi gabe dipuji-puji ora ana wung tekotek kuyuh. Mboningon sok -ir ireg gagah nemun ya loloton, ya, watan, ya, watan, ya Waktu subuh ora padha keton. <laughs> digoleti pada turun dhuwur waton imam e ya ora keton keton lah niku nggih ah teko mati bae nggih kadang-kadang akeh ada, tukang ngadan karo pejuan pada setruk gasik karena kayak mikir nam mikir nam masjid gerakan subuh berjamaah Allahumma Allahumma makrifat niku lebih jauh tidak sekedar paham simbol-simbolnya tidak. Bendera, bendera memang, memang perlu dimaknani dan memang ada dan maknanya. Tapi makrifat lebih jauh dari bendera. Apa niku? Al makrifatu -ma binahdotil ulama. Kon paham NU. NU. NU niku punya akidah. Namine ahlu sunnah wal. NU dengan akidah aswajanya berkomitmen mengusung, mengusung Pola hidup, hidup rasul dari A sampai I Z dengan alusunan ini mengusung pola hidup, hidup rasul, hidup, hidup yang seperti apa? Rahmatan, Rahmatan lil, Lir. pertama, semua, semua kebiasaan, kebiasaan rasul yang, yang tidak, tidak ada pengecualiannya, pengecualiannya kan ada kebiasaan, kebiasaan rasul yang hanya untuk rasul, tidak, tidak bisa, bisa dilakukan oleh kita. kita. Kalau, Kalau tidak ada pengecualinya, pengecualinya, maka, pengecualinya maka komitmen Nahdlatul Ulama dilakukan. dilakukan.